Menu selanjutnya, di pojok kanan atas Anda bisa melihat nama profil, tulis artikel, pengaturan, bantuan, keluar atau logout, dan di pengaturan Anda bisa mengatur kembali akun Anda, misalnya email, merubah password, dan untuk menggantinya caranya sangat mudah. Anda tinggal klik edit, lalu Anda rubah. Profil juga bisa, untuk UR profil tinggal klik edit, lalu Anda ganti. Tapi untuk mengganti UR profil ini harus diperhatikan, karena bisa mempengaruhi share sosial media pada semua artikel. Lalu selanjutnya ada nama profil, ada deskripsi profil, dan caranya juga sama. Anda tinggal klik edit, lalu isikan apa saja yang mendeskripsikan Anda, diri Anda ya. Misalnya fotografer, ada di mana, di Jakarta, tinggal di Indonesia, hobinya apa, segala sesuatu tentang Anda bisa Anda tulis. Lalu ada kolom Facebook URL. Di sini Anda bisa mengisi URL Facebook Anda, contohnya www.facebook.com/kompasiana.com. Lalu selanjutnya ada Twitter URL, Google Plus URL, dan yang terakhir adalah informasi notifikasi komentar.